Yo guys, kembali lagi bersama Remit Gili di sini. Oke, dan di konten kali ini guys ya, kita mau cek sound EQ155 punya kita yang warna hitam guys ya. Karena tadi ini kita juga habis bikin konten ya guys ya, bikin konten review EQ155 yang warna merah. Dan sekarang ya, kita tinggal cek sound EQ155 yang warna hitam. Karena kemarin kita udah coba bikin konten cek sound yang merah. Nah sekarang kita gantian mungkin yang hitam ya guys ya, kira-kira perbedaannya apa gitu, ada perbedaan yang signifikan apa enggak gitu ya guys ya. Dan apa ya guys ya, mungkin dari kalian ada yang kayak gini mungkin, itu motor banyak, mungkin mesin satu tapi dioper-oper gitu, itu bukan kayak gitu sama sekali guys ya. Ini bener-bener motor itu ya ada berapa kayak gitu ya. Dan ini dia ya, ini habis keluar dari kandang, dari labing juga. Dan kemarin juga sama teman kita motor ini juga buat jalan-jalan guys. Dimarahin orang nggak Min? Katanya sih orang-orang udah lihat semua itu, bro, meloton. Iya ya jelas ya, motor-motor kayak gini gitu ya, kalau buat jalan-jalan. Tapi bahaya nggak Min kalau buat jalan-jalan kayak gini? Ya kalau jauh sih bahaya, kalau deket sih nggak apa-apa. Dekat-dekat cuma gimana guys ya, motor-motor kayak gini jalan-jalan di perumahan bisa-bisa kena santet orang guys ya. Dan sekarang kita mau cek sound, tapi kita nggak mau cek sound di sini karena di sini tuh banyak bayi-bayi ya baru pada lahir. Jadi sekarang kita mau ke biasa ya, ke depan gitu, yang biasa kita cek sound knalpot di situ guys. Karena di sawah sekarang ini udah dimarahin sama kaki yang waktu itu. Ya sekarang kita ke haltenya aja, kita hidupin ya, siapa tahu di sana nemu tempat pas dia ya, yang cocok gitu ya. Ini langsung kayak sekarang aja Amin ya. Berangkat. Dan ini ada motor skate MG juga. Dan di konten selanjutnya insya Allah bakal kita bikin konten, karena ini motor ini itu udah bangkit guys ya, jadi udah bisa nyala gitu ya, walaupun kayak suaranya tuh masih ada ketek-ketek gitu ya guys ya, gak halus-halus sama gitu ya. Mungkin sekarang kita langsung kesana aja mungkin ya Minis. Oke, dan tanpa banyak basa-basi kita langsung aja let's go kesana guys. I don't want to see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying.
Oke guys, ya kurang lebih kayak gitu ya. Ketika hidup tadi ada kendala di bagian apa ini Min ya? Kendala tadi pas mati tuh keran bensinnya belum dibuka. Keran bensinnya belum dibuka. Ya, masih motor boros kayak gini keran bensin belum dibuka ya. Ya, kira-kira ya seperti inilah ya guys ya. Aku udah bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Mungkin kita bahas knalpot aja nih ya. Ini kan tadi pasang knalpot JRM ini ya. Coba aja nanti ya ketika Rahwana udah keluar, kita bakal coba knalpotnya pasangin di motor ini. Kira-kira bakalan jadi seperti apa gitu kalau dipasang pakai knalpot DOS. Karena kita tahu sendiri ya di Rahwana itu walaupun mesin masih standar semuanya enggak dirubah apa-apa, suaranya itu malahan lebih gahar Rahwana apa ya Min ya? Coba aja besok si Rahwana di PSN ini itu dari knalpotnya itu DOS vs JRM. Terus untuk mesin DOS-nya standar ini J155 itu suaranya kayak apa? Tapi ya, nanti coba ya kira-kira dipasang di motor ini DOS-nya itu kayak apa gitu ya. Oke, karena ya itu gimana ya, knalpot DOS itu yang biasa dipakai itu sering dirintin sama teman mau dibeli dan ya hasilnya nggak boleh lah sama kita karena gimana ya, itu salah satu kenapa sih Yamin ya barang punden gitu ya. Gimana ya, yang suara kayak gitu nyarinya langka sih. Rada-rada susah. Itu dulu ya, yang pertama beli tuh kan satu minggu langsung dijual karena itu kan suaranya nggak cocok. Oh iya, yang waktu dulu ya yang pernah kita bikinin apa ya, yang kita bikin judul suara serasa setajam petir kayak gitu ya. Biasa clickbait dikit gitu ya. Itu juga waktu itu kurang cocok ya. Alhasil beli lagi sama teman, cuma bagian gizbunnya udah diganti, kita kirim lagi silincernya ke sana. Entah dirubah apanya itu nggak tahu ya. Tapi suaranya tuh jadi mantep kayak gitu guys ya. Berarti emang apa ya, hoki-hokian lah nemu kenapa kayak gitu ya. Hoki-hokian juga, makanya kalau mau dijual itu sayang banget gitu ya. Oke ya guys ya, mungkin ini ya. Kita udah bingung mau ngomong apa guys ya, karena di konten sebelumnya ini udah di review semuanya gitu ya. Oke, mungkin karena nggak ada topik pembicaraan, mungkin ini udah lewat 8 menit juga. Kayaknya ini udah ada ya guys ya. Oke ya, mungkin ini udah nggak ada lagi yang mau dibahas. Jadi cukup sekian konten kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah setia nonton Raymond Kipli ya, dari dulu hingga sekarang. Oke, kita perlu support kalian supaya kita bikin konten ya. Karena ya kita adanya seperti ini gitu ya guys ya. Maka kurang lebihnya itu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next konten selanjutnya. Let's go.